Hai Sobat Hanjo, welcome to Hanjo Family. Sekarang kita mau cobain nginep di Hotel Bintang 5-nya Art Hotel Suite Mangkuluhur yang ada di Jakarta Pusat. Lokasinya juga cukup strategis bersebelahan dengan Mall Plaza Semanggi. Waktu kita kesini, lobi di depan lagi direnovasi nih Sobat Hanjo, jadi kita harus lewat belakang ya. Lokasinya ini bersebelahan dengan Crown Plaza ya Sobat Hanjo. Dan ini dia lobi yang ada di belakangnya ya. Pada saat video ini dibuat, lobinya lagi direnovasi ya Sobat Hanjo. Ini adalah lorong bagian kamar hotel ya. Nah, dan ini dia Sobat Hanjo, kamar dengan luas 38 meter persegi. Kita tidur dengan tipe klasik King Studio, harganya di Rp1.400.000. Toiletnya cukup besar dan bersih juga nih Sobat Hanjo. Dengan harga segitu, di setiap kamar sudah ada bathtubnya nih Sobat Hanjo. Gimana? Buat anak-anak kan bisa main di sini nih. Oke, sekarang kita review bagian luarnya. Di sebelah jendela ada sofa panjang, kalian bisa duduk-duduk santai di sini ya. Dan di sebelah juga ada kaca rias atau untuk simpan-simpan barang di meja ya Sobat Hanjo. Untuk buka tirai jendela, kalian tinggal pencet tombol di sebelah kasur. Nanti tirainya kebuka sendiri Sobat Hanjo. View-nya lumayan bagus ya, kita view-nya langsung depannya Polda Metro Jaya nih Sobat Hanjo. Kita juga bisa lihat Bundaran Semanggi. Di bawah TV ada penyimpanan kecil, dan TV-nya udah bisa YouTube nih Sobat Hanjo. Dan di bagian depan ada cermin yang dimanipulasi menjadi lemari nih Sobat Hanjo. Kita lihat dalamnya ada apa aja ya. Ada lampu senter seperti biasa, ada meja setrikaan, dan gantungan untuk pakaian. Sebelahnya ada berangkas besi kecil buat kalian simpan barang berharga. Di bawahnya ada setrikaan juga, ada sendal satu pasang. Dan ini dia view dari belakang untuk lihat kolam renangnya nih Sobat Hanjo. Itu adalah kolam renangnya ya. Lokasi tempat berenang beda gedung, jadi kalian harus melewati dulu jembatan untuk pindah gedung ya. Kalau kalian bawa barang, jangan khawatir, nanti disediain locker di sini ya. Toiletnya pun ada di sini. Dan ini akses menuju ke kolam renang nih Sobat Hanjo. Jadi dia harus nyebrang dulu melewati jembatan. Jadi kayak beda gedung gitu ya Sobat Hanjo. Dan ini dia kolam renangnya Sobat Hanjo, cukup gede, tapi kita harus perlu jalan dulu ya ke sini nih Sobat Hanjo. Jadi gimana menurut kalian, apakah worth it tidur di Hotel Bintang 5 dengan harga 14-15? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Bye!